Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Sentra Walet Sulawesi. Alhamdulillah, di Desember ini Sentra Walet kembali diundang ataukah dipanggil oleh salah satu pemilik rumah yang berlokasi di Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan. Jadi rekan-rekan ataukah sahabat petani walet se-Indonesia bisa melihat keadaan di dalam rumah tinggal ini. Jadi rumah yang sudah layak huni, maksudnya layak huni, layak tinggal oleh pemiliknya ini, memiliki niat yang baik, kemudian memiliki inspirasi untuk mengubah ataukah menjadikan rumah pribadinya sebagai rumah burung walet. Kebetulan rumah ini berlantai 3, maka lantai 3 dan lantai 2 itu akan dijadikan sebagai rumah burung walet, dan untuk lantai satunya ditinggali oleh pemilik. Jadi rekan-rekan sekalian, pada kesempatan ini kami dari tim Sentra Walet Sulawesi sementara mengerjakan RBW ini. Mendesain secara teliti. Jadi jendela ini akan kami gunakan sebagai LMB ataukah lubang masuk burung walet. Kemudian ketinggian dari rumah ini adalah 4 meter. Jadi di video sekarang, yang ruangan yang kami tinggali sekarang adalah 4 meter, ya, 4 meter dari dasar, karena kebetulan lantai satunya itu sekitar 2 meter, kemudian lantai keduanya 2 meter, kemudian lantai ketiganya sekitar 2 meter juga. Jadi pada kesempatan ini Sentra Walet Sulawesi mencoba mendesain secara teliti, karena bisa Anda lihat rumah warga di belakang, tapi area sangat strategis. Jadi perlu kehati-hatian dalam mendesain sebuah RW, apalagi rumah ini bukan rumah burung walet, tapi kebetulan pemilik meminta agar rumah pribadinya diubah menjadi rumah burung walet. Jadi kami juga membuat lantai mini di bagian dalam itu sekitar 1 meter, ya, Anda bisa lihat sekitar 1 meter kami bikin lantai mini. Kemudian jendela-jendela yang kaca yang ada di gedung ini akan kami fungsikan sebagian sebagai ventilasi ataukah siklus udara. Nah, kebetulan rumah ini bertempetan dengan rumah yang lain, maka harus kami pilih jendela yang layak 24 jam angin ataukah udara itu bisa menyuplai secara baik masuk dalam ruang inap. Karena kebetulan bila mana kami membuat lubang-lubang pipa pada dinding-dinding, sudah jelas kami merusak lebih banyak dinding-dinding itu. Makanya jendela ini kami manfaatkan sebagai ventilasi. Kemudian bisa juga dikatakan bahwa dinding daripada rumah burung walet ini benar-benar kuat, dan tentunya butuh waktu yang sangat lama untuk membobolnya, karena ini lapisannya luar biasa. Jadi Anda bisa lihat ke bawah, ini sekitar 4 meter dalam keadaan posisi sekarang, ya, untuk ke lantai dasar. Lokasinya sangat strategis, merupakan area lintas dan area pakan burung walet di sini. Makanya jendela inilah yang akan kami gunakan sebagai LMB.
Kemudian untuk lantai paling atasnya akan kami juga setting. Setelah lantai duanya kami jadikan sebagai gelende. Jadi ukuran daripada gedung ini adalah 7x9. Jadi kami benar-benar ekstra menatanya bagian dalam. Dan minta maaf, kami tidak bisa mempublikasikan secara penuh untuk apa yang kami terapkan di dalamnya, karena belum tentu apa yang kami terapkan di dalamnya itu bisa juga diterapkan pada RBW-RBW yang Anda kerja. Jadi ada batasan kami dalam memposting ataukah memberikan sebuah metode ataukah pengetahuan tentang dunia perwaletan selanjutnya, karena kami juga punya kode etik di Sentra Walet Sulawesi dalam memberikan sebuah ilmu pengetahuan. Karena kenapa? Kami adalah layanan jasa di dunia perwaletan dan konstruksi, makanya itu tidak sepenuhnya akan kami publikasikan ataukah beritahukan kepada pemirsa. Jadi hanya sebagian ya, hanya sebagian yang kami berikan, baik berupa modelnya, desainnya ataukah metodenya, itu memiliki batasan tertentu yang bisa kami berikan kepada pemirsa. Bukan berarti kami kikir ataukah tidak mau memberitahukan apa-apa yang kami terapkan pada RBW, tetapi kami juga adalah layanan jasa yang memiliki kode etik aturan tersendiri dalam memberikan ataukah memposting semua pengetahuan di dunia perwaletan. Jadi semua yang ada di video-video Sentra Walet Sulawesi itu hanya 50% yang kami berikan untuk gambaran-gambaran secara umum, tapi secara khususnya ataukah trik tersendirinya, mohon maaf, kami Anda bisa mengerti yang namanya rahasia sebuah bisnis ataukah rahasia sebuah perusahaan ataukah rahasia sebuah menu ataukah ilmu yang dimiliki oleh sebuah perusahaan. Jadi kami dari Sentra Walet Sulawesi memohon maaf bila tidak sepenuhnya semua video-video kami tidak memberikan secara utuh, tapi kami memberikannya hanya 50% dari pekerjaan. Kenapa? Anda bisa mengerti, kami juga adalah layanan jasa yang ada yang harus kita bagikan, dan ada pula yang tidak bisa kami bagikan. Karena di dalam sebuah usaha ataukah di dalam sebuah branding itu ada aturan-aturan tersendiri yang bisa dibagikan, dan ada pula yang tidak bisa dibagikan. Jadi pada seperti video ini kami membagikan desainnya ya. Kalian teman-teman bisa lihat. Nah, ini aturan dari papan nestingnya itu kisaran 50 cm atau 40 cm. Karena sebuah lokasi, sebuah desain itu tentunya berbeda hasilnya. Jadi sebuah lokasi, sebuah desain RBW itu tentu beda hasilnya. Karena kenapa? Kami hanya berdasarkan sesuai apa yang diinginkan lokasi tersebut dan apa yang diinginkan burung walet pada lokasi tersebut, sehingga kami mengikut dari desainnya ya. Kami mengikut dari lokasinya, kemudian kami desain bagian internalnya, di manakah letak-letak tertentu ataukah letak-letak terbaik dalam budidaya burung walet pada sebuah RBW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sentra Walet Sulawesi.